kita tak serupa dengan agama-agama yang lain. Jadi barang itu bagi ikhwah kita yang adanya muzakirah ini boleh kita ikut bersama. Pada hadis yang ke-9 bunyi kata at-taklifu bima yastati'. Benda yang dikena suruh, perkara yang kita kuasa nak kerja. Hadis ni daripada siapa hak riwayat? Daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Mana setinggi-tinggi hadis lah darajat dia tu. Orang riwayat hadis pun orang yang berjaksa di dalam agama kita, iaitu Al-Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata di sini, walik kita nak ngaji, biarkan-biarkan kita faham lah. Karena kita ngaji ni untuk nak wi diri kita jadi terangkat naik sikit daripada kita duduk tempat tular. Dan mengaji ni membawa ada kita tadi itu boleh lepaskan diri kita daripada benda kita tak tahu. Dan mengaji salah satu daripadanya sebab yang kita nak bahagiakan diri kita dalam dunia dan nak masuk syurga di akhirat esok jauh pada api neraka. Tiga perkara ni lah yang kebanyakan alim ulama kita sebut di dalam perkataan mereka. Kata kita tadi itu tak boleh duduk saja. Kampung mana, negeri mana, tempat mana, kalau nak berjaya, kena wih juga masa kepada diri untuk menuntuti ilmu pengetahuan. Hari mana-mana pun tak apa. Umpama masjid kita di sini, di steng kita ni, sebagai tempat yang ramai orang-orang Islam kita duduk sekelilingi ni, kita kena beri masa. Kerana kita nak wih masa ni, benda yang penting sekali, kita kena wih kepada diri kita ni, sehari mana-mana, malam mana-mana, untuk nak ngaji isi kanungi agama Islam yang sungguh. Hak ada dalam Quran, hak ada dalam hadis. Ha tu duduk situ. Kalau hak lain tadi tu tak boleh belakang dulu pun tak apa, sebab kalau kita tak ada nak ngaji hak lain, tapi kita deng ngaji Quran hadis yang disyarahkan oleh ulama-ulama kita, jadi kita lepas dah soalan hak dikena tanya. Tuhan kata falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alanna almursalin. Jadi kita tadi itu dengar daripada ayat Quran, Tuhan akan tanya kita dan tanya rasul-rasul. Tanya kita, kata ahli tafsir, kata terima, kita terima kedak ajaran dia. Dan tanya rasul, kata rasul tu siapa kedak ajaran Tuhan kepada manusia. Dua tu kena tanya. Tapi dengan sebab tarik ke dunia hari ni, jadi kata akhirat kita tu jadi perkara. Jadi tak cerah, tak cerah. Jadi tak nyata, tak jelas. Sedangkan kita nak mengadap kepada akhirat semua. Kita berasa gembira dengan masa yang masuk mari baru. Tapi kita tak mengetahui kata masa yang kita telah lepas, datang pula waktu baru kepada hidup kita. Itu menunjuk kata kita tadi itu kada dekat dengan ajar hak Tuhan catat dan Tuhan garis. Dengan sebab manusia lalai daripada majlis ilmu, lalai daripada alim ulama yang dia mengajarkan ajaran Quran, membawa kata kita duk tak mengaji jadi biasa hari-hari. Tak mengaji hukum agama sikit, minggu-minggu lepas pergi, bulan-bulan lepas pergi, tak ada rasa ranu. Dengan sebab itu, hati apabila dia mati ni, dia tak gerak apa dah. Supaya orang mati tak gerak pun sungguh. Hati pun supa. Dengar telinga kanan tubik telinga kiri, telinga kiri tubik telinga kanan, walikkan jadi lagu tu pada akhir-akhir zaman ni. Cuma kita jangan tunggu, jangan kita tadi itu duk seumpama masa yang telah masa duk lalu kita tak boleh. Kita kena rebutnya peluang.
Kerana masa apabila ia mari pada kita, kita tak ada gebuk peluang, ia akan lepas pergi pada kita sia-sia. Cuma tak sia-sia sekarang. Masa hak pergi itu akan disoal, ditanya. Hak tu hak kita kena ambil tahu. Sebab mata alamat akhirat ni, ia nyata malam. Bagi orang hak pergi dengan agama, ia berjaya. Dunia dan akhirat. Orang tak pergi agama, binasa dunia dan akhirat. Inilah kita sebagai umat Islam diberi hidayah, beri taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kena sungguh menghidupkan masjid. Jangan we masjid itu mati walaupun kita tu tak mati lagi. Dalam arti kata, masjid kita kena ada imarah. Masjid kita kena ada orang ceramah, orang mengajar hukum agama, orang sembahyang bel. Kerana masjid inilah yang nak tolak daripadanya, terangkat daripadanya kebahagiaan bagi hidup manusia. Kita masuk sedikit daripada hadis yang kita nak baca. Hadis kalulah lain daripada kitab-kitab ataupun lain daripada kitab asal, orang panggil. Kitab asal ni dia tarik dengan rata dia. Rata mana? Sanak dia. Adapun hadis arba'in, Riyadus Salihin, yang lalu belakang tu, kitab-kitab sakut bareng hadis Nabi juga. Cuma sistem ulama ia buih habis rata-rata duduk depan tu, malaka tinggal satu saja, orang panggil rawi hak tinggi, orang royak hadis daripada Nabi mubasyaratan. Makna gana mubasyaratan? Makna ambil tengok dengar daripada Nabi dengan cara tak ada perantaraan. Kalau gitu, kita sebagai umat Islam, kita tengok dalam hadis hak muzakirah kita tu, dia kata an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah. Soal, Abi Hurairah ni tok guru Imam Nawawi ke kena? Tak. Sebab Imam Nawawi orang korun ke-7, Abu Hurairah tahun 57 dia meninggal. Maka berapa ratus korun di antara Abu Hurairah dengan Imam Nawawi? Sebab tu kita sebagai orang Islam nak royak kata hadis ni rawahu An-Nawawi, tak leh. Sebab Imam Nawawi tak ada wari kali sanak-sanak daripada diri dia sampai kepada Abi Hurairah. Ya kerak di awal daripada Abi Hurairah. Abi Hurairah ni rawi a'la. Kalau kita kecek, rawi hak tinggi, rawi hak dah jumpa dengan Nabi. Ha, memang dia jumpa dengan Nabi sungguh. Dia ni orang biasa ya. Ayah dia ni orang biasa juga. Bukan orang yang ada muka dalam masyarakat. Bukan orang yang adanya apa nama yang kata ilmu pengetahuan yang tinggi dan sebagainya, tak. Bukan gitu. Nak we kita faham kata orang seorang nak berjaya, kita jangan lemah semangat. Lagu mana? Yakni apabila kita ni hari ni tak sel nak buat kerja ataupun buat kerja, jadi lemah semangat sebab kita tengok pada keluarga. Oh, keluarga kita ni orang yang biasa. Bagaimana kita nak naik we jadi tinggi boleh? Kalau pak aku jadi orang kedebe-kedebe, orang ada muka dalam masyarakat, bolehlah aku nak jadi tinggi-tinggi. Tu galik ke khayalan kita dah tipukan diri. Sedangkan apabila kita paling balik kiri ataupun ni, banyak mana anak orang biasa boleh binakan diri dia sampai masyarakat tak terkaya daripada dia. Banyak mana anak orang ada muka dalam masyarakat tapi tak pakai, walaupun diri dia pun tak boleh nak bawa. Pun banyak. Dengan sebab itu, kita jangan duk berasa kata kita ni lemah semangat belum daripada kita nak berjalan benda-benda yang kita nak akad untuk pedah bagi diri dan masyarakat. Abu Hurairah galik ke orang tempat teh di mana-mana orang ngaji Islam, dia kenal Abu Hurairah. Dia tak ada kenal dah hak lain. Sekor setengah-setengah daripada orang kata Abu Hurairah tu nama dia dah. Nama bagi batas tubuh dia. Ada. Nama dia ni nama Abdul Rahman anak Sakh. Ada sampai ke 40 pendapat ulama royak kata nama dia ni selisih di kalangan alim ulama kita. Cuma Nabi SAW
Tak kalau Abu Hurairah ni mai jumpa dengan dia, dia bawa nama asal daripada nama hak pak dia letak. Nama Abdus Syams, hamba bagi matahari. Hamba bagi matahari. Abdus Syams. Nabi SAW sangat benci. Ajaran Islam, ajaran Nabi sangat benci terhadap manusia mengabdikan diri sesama makhluk. Agama Islam tak jang lagu tu. Agama Islam kita tak sah lagu tu. Nawi kita jadi hamba sama-sama kita ya tak sah. Nawi jadi hamba, hamba kepada Allah Subhanahu wa taala hanya jua tak sah lain. Cara mikir lagu ni tak ada daripada agama hak lain hak ada atas muka bumi ni. Umpama agama Islam kita tak ada. Itu menunjuk kata Islam tadi itu bukan agama pun prayut. Bukan agama yang nak cari makan dengan hidup pe manusia. Tak. Agama yang nak tariknya manusia supaya manusia tadi itu boleh mengabdikan diri kepada Allah yang menjadi sama saja. Mana orang tanya kata Islam buat sama di antara manusia. Sedangkan kita tengok Islam dalam masalah bagi harta tak boleh sama di antara orang perempuan orang lelaki. Terkadang orang Islam kita tadi duk nampak di bucut tu. Maka kita nak ui penjelasan kata Islam telah buat keadilan berlaku di antara cara bagi harta bagi orang perempuan dan orang lelaki, walaupun lelaki boleh dua, perempuan boleh satu, dengan sebab orang lelaki tadi itu kewajipan dia atas daripada orang perempuan itu banyak perkara. Tidak tutup di dalam agama Islam we orang perempuan tadi itu belanja duit dia pada asal. Kena jadi kewajipan orang lelaki belaka. Terkadang dua gear tu boleh kepada orang perempuan dengan cara at-tamattu'. Tamattu' ni mana boleh dengan cara benda yang manusia nak menggemarkan, nak mensenangkan hati, senangkan tubuh badan dengan sebab harta hak dua ada di seorang lelaki ni. Dia akan pindah milik kepada orang perempuan dalam keadaan bertolak ansur. Lagu mana bertolak ansur? Makna kata tiap-tiap bulan dia kena dapat menafkah. Nafkah ambil mana? Ambil daripada harta Islam tadi itu tak dua bagi orang lelaki. Wui pula jadi. So, sedangkan orang perempuan tadi tak kena kerja gapa-gapa. Itu pada asal. Maka soal. Kalaulah kita kata orang perempuan ni tak nak tubik ke apa? Suami semata-mata. Ini orang panggil satu pahami yang kurang tempat. Yang kurang pahami terhadap agama kita. Kerana orang perempuan dia kena belanja juga harta dia di jalan ni Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan makna kata dia tadi itu nanti nak tadah tangi daripada suami dia sokmo. Walaupun dalam Islam tadi itu mewajibkan, tetapi terkadang kita sebagai orang perempuan menzalimi suami kita, sampaikan dia tadi itu jadi letih, jadi penat, jadi habisnya tenaga seorang lelaki dengan sebab kita tadi itu tak tolong bantu gapo dia. Sebab itu keluarga tak jadi bahagia kalaulah orang perempuan tadi tak faham akan agama. Dengan sebab itu Islam kita ni gapa ratik cara yak mai kata Islam tak ada wak keadilan. Semua wak adil belaka. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam, umat Nabi kita alaihi salatu wassalam, yakinlah kata agama Islam dia bukan ada sekadar al-musawah. Bukan ada sekadar kuam sama faham. Bukan, tapi dia ada satu lagi keadilan. Keadilan ni mana lagu mana? Keadilan ni lah manusia yang duk cari. Gapa mana keadilan kuam yutitam? Islam dia tak sewi kita tadi itu hidup dengan bawa diri sahaja.
Bahkan Islam tutup daripada kita suruh cara kepada orang yang berhajat yang kita kuasa nak carakan mereka. Sebab itu di dalam sistem agama Islam, cuba kita tengok bab anak yatim, ada satu bab dia. Bab orang tak ada suami, orang panggil orang perempuan yang tidak ada suami, satu bab dia. Bab orang pakai miskin, ada satu bab dia. Kita kecek tiga jenis daripada manusia tu merangkumi semua. Islam tadi tak bab lalu dah untuk nak carakan mereka. Tapi soal, kenapa ada dalam masyarakat umat Islam kita ada lagi orang yang kutip sedekah, ada lagi orang yang sambung curi, ada lagi orang yang buat awak kezaliman, sedangkan sistem Islam tadi itu wang rebuk mari dengan cara cukup lengkap, tidak berhajat kepada undang-undang yang lain? Jawabnya, kerana hukuman Islam tidak dijalani, hukuman Islam dibelakangi. Apabila kita pergi tengok negara, walaupun ia semua berhala, tapi dia berjalan habis hukuman Islam. Hak Tuhan raya dalam Quran, hak Nabi raya dalam hadis, minta sedekah pun tak ada tempat mereka. Inilah kita orang ngaji agama ni, kita nak sini. Amo gi mengaji mengajar di mana pun, kita payah yang cakap kelen. Kita nak tolak benda hadok dia tu jadi gerak dan musing. Semua ni kita dah ada belaka, dah alat dalam hidup pe hari kita. Kita kata orang tiga wilayah kita tak ada duit ni. Terutama orang jalan, tak ada duit ni. Orang jalan ni orang ada duit. Orang jalan ni orang bodoh ke cidik? Cerak cidik. Kita tengok boleh banyak perkara. Tapi kenapa benda-benda yang mampu dan perlu kepada umat Islam tak boleh nak jalan, tak boleh nak buat tepat tupai dengan cara molek? Sebab jiwa kita tak gerak. Jiwa kita tak gerak, tak jalan. Kita ngaji agama siang malam. Orang ngaji agama pun bukan sore, banyak. Tapi benda hak nak orang nyana, nak nyana gini, umat nak nyana ni tak ada. Saya yakin kata amba sini malam ni orang yang ada akal cermelang boleh faham kata gapo hak amba maksud. Nak wi kita faham kata Islam ni ia bukan sekadar kuam semerpap, tak. Ia nak bantu pula mana tepah jadi cacat. Dengan sebab itu munasabahnya Amos sebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tukarnya nama Abu Hurairah daripada Abdul Syams kepada Abdul Rahman kerana nak menunjuk kata Islam ialah agama yang nak mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalam Islam kelebihan kalaulah dia tak bawa agama. Balik ke orang duduk di Masjid Salafi ni, pernah pergi jijak di Tanah Suci, Makkah Al-Mukarramah. Cuba kita tengok, malam kita mabik di Muzdalifah, nak menunjukkan kepada Mina esok, gapo kita boleh lihat, gapo boleh kita tengok, gapo hak kita boleh mikir. Satu ya, kesamaan di antara satu sama lain. Pada hari itu tidak ada kaya dan sesak, tidak ada alim dan tak alim, tidak ada orang pangkat tak ada pangkat. Semua tadi in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abadah. Semua hari itu tu datang kepada Tuhan yang nama Rahman dalam keadaan hamba. Hamba Tuhan. Kalaulah kita pehel gapo hak kita nak wi pehel tadi itu tu, kita kata memadai dah. Islam kita ni kita tak boleh nak ambil semua dalam arti kata kita sore kena piko. Tak. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kita kata 10,000 hadis. Kita sore nak piko 10,000 hadis tu boleh belaka? Abadan tak boleh.
Tak boleh. Tapi Islam nak rayak pada kita, kata tiap-tiap orang kena pikul hadis hak 10 ribu tadi tu, tak atas bau benda yang dia kuasa nak pikul. Ni matlamat kita ngaji hadis kita nak baca ni. Jadi setiap orang ada kerja dia dengan syariat Islam. Sepampama masjid ni, orang jadi tu imi, ha nanti murajaah qira'ah molek. Orang nak naik tah member, ha ikat molek qira'ah hadis dengan suasana hak berlaku. Orang hak nak imarah masjid, nak wari pia ngajar, nak wari pia berkhutbah, nak ya ada orang dia. Orang nanti nak bantu, mari taknya habue daripada apa hak Tuhan beri pada dia, kama dia klik. Ha tu satu rupa. Orang nak menyucikan masjid, nak wui masjid tu apabila sujud tak bau hanyi, bau jadi sedap, sejadah jadi sejak, dia ada daud dia. Daud dia mana ada kerja dia. Mataam kita, tempat buat makan ni, dia ada daud dia. Semua tadi tu tahu ke tak? Allahu Jalla Jalaluh janji syurga belaka. Siapakah sabit daripada hadis Nabi SAW, orang imarah masjid walaupun waktu baik, satu kulit daripada apa-apa yang kata butir bunga, kulit butir bunga duduk atas masjid. Kita waktu baik satu boleh kocek kita, kita lagi tahu lain, tahu ke tak daripada hadis Nabi SAW yang sabit itu sebagai belanja kita dengan hurul ain di hari akhirat esok. Belanja kita hurul ain ni satu makhluk yang Tuhan jadi jangok tak ada. Kata dalam hadis ada dua gulung ni. Hak banyak dia hak pesen perempuan. Kata setengah yang hamba baca jumpa dalam hadis, setengah ada juga jenis hak satu lagi. Maka muhur dia ataupun panggil mah kahwin dia tu imarah masjid, kita buat cuci masjid daripada benda-benda yang kotor. Ini nak kita faham, kata kita dah muamalat sekarang ni bukan muamalat dengan manusia, muamalat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita jangan hundur, walaupun sejakah pun jangan hundur apabila kita nak buat kerja agama. Apabila kita kerja agama pasti kena jumpa dengan cobaan. Walaupun begitu kita hadap ke depan sokmu. Di atas darah kita, di atas kebolehan kita. Abu Hurairah nama Abdul Rahman bin Sakh. Sakh ni mana batu. Anak bagi batu. Allahu Akbar. Sakh. Sakh ni mana kata bukit, satu batu yang duduk di atas bukit. Apabila ia tak naik pakai kayu lah, di batu tu jadi batu licin je. Alagut tu. Sakh. Boleh juga. Ada pun hajar. Hajar ni batu kecil-kecil, batu halus-halus. Sabsai butangi yang panggil hajar. Kalau sakh ni dah, dia besar sikit. Radiyallahu ta'ala an, Allah Ta'ala meredai terhadap dia. Qala, berkata ia Abu Hurairah radhiyallahu an, tangan tu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia kata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabdalah, aku dengar Nabi. Sistem dengar ni manusia kita yang suka mendengar. Dia tak lari. Hari-hari kalau kita tak boleh dengar, nescaya kita akan jadi rusak akal fikiran kita. Ya kita kena dengar. Hatta orang tak nampak, orang mata tak nampak, ya kena dengar. Sebab dengar ni salah satu daripada nikmat yang menyegarkan diri seseorang manusia. Cuma benda yang kita nak dengar masuk dalam telinga ni gapo dia? Hati kita nak tenang ataupun nak serabut, duk di kita dengar. Nih, duk di kita dengar. Hak tengok tadi tu memang tabik bagi dengar. Tapi dengar tadi itu dulu daripada lihat. Allah Ta'ala kalau ia rayak gapa-gapa pada kita, kalau ia tak dulu, dia kata benda tu tu ada pedah bagi manusia banyak daripada hak ia takhir. Mata kita ni ada pedah bagi diri kita tak terhingga. Tak ada harga nak bayar dia. Tapi tu herayat dalam Quran, inna sam'a, sesungguhnya pendengar, wal basar, baru tu sebut kata mata. Tak telinga dulu.
Sebab telinga ni apabila dengar, ia akan turun di hati, itu tu naik atak, naik kepada otak. Otak proses kamu dia turun di hati. Sebab itulah asyaitanir rajim. Dia tadi beri api kepada Adam alaihissalam dengan Hawa dengan sebab perkataan dua orang tu dengar. Orang tu dengar. Mana hujah yang tak nak waktu baik. Jadi apa hal? Iblis ni apa hal? Kata kalau orang tadi itu dengar, ia akan berasa nuk banyak daripada dia tengok. Lalu dia kata, ini aku ni lakuma bagimu ni nasihin. Mana duk kecek nasihin, guna otak. Itu guna bercakap. Guna suara. Cakap, nawi ada tu dengar. Naik kepada otak tu ada. Benda yang dengar, naik pada otak tu ada. Cuma tu ada, tak ada nak kira. Sebab apa tak ada nak kira? Kerana maklumat, ilmu pengetahuan, hak syaitan iblis wari, tu ada tadi itu, tak nampak kata dia nak gapo, hak balik belakang sebaliknya. Dia senyum kecek. Kamu dia yang ayat aku nak nasihat, yang pakai-pakai, tak pakai, tak usah pakai. Tengok cara, susun ni bercakap pada dia. Yang main gelak tu ada dengan gapo. Gelak tu ada dengan habuwe daripada manusia kena guna. Ni nak wih kita pahal kata kita sebagai manusia ni cabangnya banyak mana. Kuam tatai. Kita hidup dalam dunia ni banyak mana. Dia kata, hei tu ada, kalau mu nak selamat diri mu, mu tahu ke tak sebab Tuhan lari atas saya makan wakhuldi. Tu ada kata aku tahu tu yang lari. Tapi aku tak tahu hikmat gapo. Sebab gapo yang lari. Iblis kata mu nak tahu tak aku nak raya. Honok ah. Ha ni. Siapa mata lamat dia dah. Nok. Dia kata Tuhan lari mu tak saya makan buah ni kerana Tuhan takut mu naik pangkat tinggi jadi malaikat. Dan takut mu tadi tu duduk tetap dalam syurga. Duduk tetap dalam kesenangan. Sifat manusia ni kalau cocoh kena lagu tu, ia gonjeh lah tu dah. Sebab sifat manusia, coba kita kira balik ilmu nafsi, soal lagi ilmu cerita ya. Kita nak senang, we berpanjang. Nak senang, we berpanjang. Kalau we senang berpanjang, nak buat lagu mana? Nak we tetap. Apabila dia mau kocok, nak we gonjeh, marahlah manusia. Manusia nak pada senang, tak saya susah. Orang nak kocok, we susah. Maka ia tak saya, ia marah. Marah bukan makna kata dia nak maki. Marah daripada marah dia sini makna kata dia nak caya molek tadi jadi bekah tu baik. Tuhan royak dia nyata dah kata gini 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 tapi terlupa apa Tuhan janji tadi tu terlupa. Terlupa sungguh. Dia kata atau terlupa Tuhan kata. Ada la ayat Quran ke? Ha lah ada tak ada apa. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa laqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya. Kami buat janji yang siap dah dengan tu ada kata duk molek nak makan gapo makan nak pakai gapo pakai. Nak gapo minta. Tapi mu jangan dekat dengan pokok tu. Tiba-tiba syaitan mai kecek dengan perkataan nak gonyakan kesenangan dia sedangkan hidup dia senang dah. Ya dok senang bi hawa dah. Bukan tak senang. Tapi dengan sebab makan wah kecek, jadi lagu mana? Jadi terlupa dia. Fa'akala minha, maka makanlah daripada apa hak Tuhan larang, maka habis nikmat hak Tuhan janji dengan dia. Jadi dengar tadi tu, sami'tu Abu Hurairah yang dengar, tapi dengar benda hak molek. Manfaat bagi dia. Hak ni dengar juga, tapi dengar benda tak molek. Binasa diri dia. Dengan sebab itu, dengar ni asal molek. Orang tak dengar, tak suka mendengar, maka orang ni tak molek. Salah satu daripada orang nak masuk dengan kau banyak kerana dia tak suka mendengar. Tak suka mendengar menyebab kata dia kena masuk dengan kau. Terutama dengan ajaran hak Allah Taala nak royak pada dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak royak kepada dia. Ha tu. Apabila jadi gitu, Abu Hurairah kata aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda kata. Kata kan tu?
ma nahaitukum anhu. Semua perkara yang aku larang kamu wahai manusia daripadanya. Perkara hak Nabi larang ni makna gua noh. Yakni larang di sini makna larang dengan cara haram. Kalau larang dengan cara makruh, tak apa. Larang dengan cara haram ni lah mana eh? Gapo mana haram? Kita sekadar tahu kata sing titong ham. Barang yang ditegah, tak boleh kita nak buat kerja tu benar haram. Okey dah, tak apa dah. Tapi nak tahu kata benar haram ni benda yang manusia apabila dia buat tak ada pedah kelik ke diri dia tu benar haram. Benda yang manusia buat tapi tak ada kelik baik pada diri dia tu benar haram. Kaji tengok hak kita raya ni, tu makna hak kena. Kalau katanya kata gapo benar haram? Benar haram benar tu hal lagi. Wairun la ni ya tak sihat pun tu. Sedangkan hak tu kita kena berimej ambil semenjak bila kita akhir balik sampai mati. Sebab hak tu hukumnya Tuhan. Tapi cara tu wairun la ni pemuda-pemudi la ni tu hal lagi. Tak apa hak kita nak buat. Jadi ya usah tak heran apa hak tu hal lagi. Kita nak buat lagu mana dia uwi dia boleh mikir sendiri, kita kena alih bahasa. Alih bahasa lagu mana? Benda haram ni awe, benda haram ni adik, benda haram ni abe, benda hak tak ada manfaat kelik pada diri kita sendiri. Hatilah. Sebab manusia apabila kita tanam muka tu ya tak sewi diri dia tadi tu punah. Manusia ya jaga diri dia. Dia nak pertahankan diri dia. Biarkan orang lain nak kena lagu mana, wi dia selamat. Hatu manusia asal. Kalaulah akhirat esok tu heroyak. Kalaulah dia tadi itu milik, milkul arda. Besar milik apa nama fiddah wal zahab, milik perak dan emas, besar umpama bukit. Dia tadi laftadau bihi min su'i yaumil qiyamah. Nasaya dia akan beri benda sadi kepada kerajaan Tuhan supaya nak widiri dia itu selamat. Sebab dia tengok dengan mata kepala dia, kata depan tu ada sesa eh. Itu asal kalau kita kaji tafsir hotel kecil ni, pehe kata manusia ni saya kepada diri. Tapi wapo dalam dunia ya banyak dok khianat terhadap diri dia. Sebab bahasa orang hak jadi pendakwah tak menyekatkan akal fikiran dia, nak wi dia tadi tu takut dengan diri dia sendiri. Orang kita apabila dia takut dengan diri dia sendiri, dia tahu buat kerja. Misal baru ni berlaku COVID kan, berlaku corona, COVID, gapo dunia buat kerja? Mazah yakni dia buat satu apa nama antibody, satunya obat cocok supaya nak jaganya daripada penyakit corona. Nampak tak tu? Jadi manusia masa kerajaan waktu baiknya unik-unik, jadi duduk dua gitu. Dua kena hak ni kata nak, hak ni kata tak sih. Hak apa kata tak sih tu mari di mana pula muka kata benda ni manfaat. Obat ni bukan racun. Tapi apa ada sejumlah daripada manusia bukan sikit tak sih. Sebab dia ada tengok orang yang kena cocok tadi itu jadi rebah selalu, jadi gelepah selalu, jadi mati, jadi tu, jadi ni, jadi tu, jadi ni. Dia tengok dengan mata kepala dia. Lalu dia sekatkan diri dia, aku tak sih muka tu. Satu sifat manusia. Jadi wasa perik. Wasa tak sih. Sedangkan walaupun benda tu cerak bukan racun, obat, vaksin, tapi ya tak sih. Tu sifat manusia. Ya jadi ya menakuti diri dia sendiri. Okey tak kena raya dah, aku tak sih pocok. Lah nama aku tak sih. Maka hukum agama setiap masa, setiap tempat orang tak sama. Hukum Tuhan, Tuhatullah tu. Sebab tu berhajat kepada pendakwah yang pintar dalam masalah nak guna bahasa. Kita terjemahlah lah mana pun
Benda hak Tuhan lagi nak wei orang tadi tu boleh mikir dengan akal fikiran, kata dia tadi itu apabila buat kemudarat taklik pada diri. Dia tak buat. Tu manusia. Sebab tu dalam agama kita ya mari dua perkara. Mari tarhib, mari terhib. Mari gemar, mari menakuti. Tapi hari ni dunia pun akhir dah ke? Hak menakuti tadi orang kita tak takut. Hal apa? Manusia kita ni sifat terlupa ni dia bahasa dia. Tapi hak penting sekali dia tupuk terlupa sampai akan jadi lalai. Lah mana? Mari kita tengok. Manusia kita ni apabila tuhewi kesenengi kemewahan ke dia, banyak mana, banyak mana, dia tak nampak. Dia dok berasa kata dia tadi tu tu dok dalam kesenengi dah, nak berhajat gapo lagi kita kepada janji Tuhan ni. Nak wih pahit berjanji Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang buat amal yang soleh, ia akan boleh masuk syurga. Ia boleh makan dalam syurga gapo-gapo yang dia nak makan, benda-benda yang dia nak boleh nak minum, segala-gala benda yang nak tengok dia boleh tengok, benda yang nak buat dia boleh buat. Tiba-tiba pada akhir zaman dia dah telefon ni suti, nak gapo dok sini laka, nak makan gani guna gani, nak minum gani guna, nak tengok guna gani, nak hubung guna gani. Jadi benda tadi itu hak janji masa tak ada clear mana. Membawa ada kita sebagai pendakwah kena atur semula cara kecek, cara mengajar pesen zamir orang kita zamir nung, tak boleh nak ambil bahasa nung cara nung main mengajar dengan orang zamir kita lah ni. Sebab kalau kita pergi ambil cara nung main mengajar orang zamir lah ni, so umpama kita nak buat naik kereta lembu semula, kita nak tinggal kereta baru kita ni, kita dah rakyat kata zamir dulu gini 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 gini, ok lah zamir tu. Tapi dengan zamir lah ni demo dah jijak, jijak kereta gapo tak tahu apa, tak nak tak pandai nak sebut. Derah siapa tak berasa lenguh kita naik kereta tu dan sebagainya. Kalaulah kita nak kembali klik ambil gajah main naik, ambil kuda main naik, manusia kita tak akan terima dengan masa moden kita ni. Begitulah juga agama Allah Subhanahu Wa Taala, ajaran tak boleh ubah, hukum tak boleh ubah, cuma cara kita nak terjemah, kita nak buatlah mana. Di situ satu perkara pula yang kita kena duk mikir sampai ke luruh rambut naik ke ubay dan sebagainya, kerana nak betuknya manusia nawi jadi berjaya masuk syurga sekali. Benda hak amal rakyat lagu ning ning, barang siapa dengar bahasa orang putih tu baik, dengar bahasa orang bahasa Urdu tu baik, dengar bahasa Arab tu baik, pendakwah dalam dunia sekarang jalan gitu. Di sinilah Amerika, Rusia, Inggeris di mana terima Islam dalam negara yang benci Islam, negara yang maju tidak ada sempadan, tapi mereka boleh terima Islam. Terkadang hari raya haji, raya puasa, boleh kita tengok mereka semaya raya, lambang dia lebih kuat daripada orang Islam asli lagi, lebih kuat daripada negara beragama Islam tu lagi. Patah-patah di tembok mana penuh dengan manusia pakai rokok sujud kepada Allah. Orang putih ke orang apa tu? Orang putih. Orang putih hak mikir dia tak ada sempadan. Tak percaya kepada benda gaib, percaya pada benda musyahadah. Dia nak tengok, dia nak percaya, dia kena boleh tengok. Tiba-tiba pendakwah kita dengan cara bijak sana guna bahasa dan cara hak kita rakyat tadi membawa ada orang putih tadi hak maju je boleh terima Islam. Pak kita tak ada payah sampai setara tu. Tapi dengan sebab kita tak ada sungguh mana dengan agama, sebab tu kerit tak ada tubik mana. Sebab dalam dunia ni kita ingat kita kena usah. Jadi kita terjemuh benda haram ialah perkara yang jadi mudarat, tak ada bedah bagi diri. Pak kita suruh tak ada bedah bagi diri, lagu mana? Ha, situ kena kupah pula. Hari ni apa orang suka makan reba? Sedangkan reba tadi satu punca keruntuhan umat. Sebab orang Islam kita mai mi kam top kepada orang yang makan reba. Dia kata aku dok makan reba sama kening, Tuhan lari dalam Quran, tak sewi aku makan reba. Aku dok makan reba sama kening, kerja aku dok naik.
Tahu apa Allah Ta'ala tak seri makan reba sedangkan bank Islam tu main dengan reba belakang? Boleh jadi ke benda manusia tadi berhajat padanya tiba-tiba dalam Quran hak kita ni orang Islam ni lari. Kita nak hurai lagu mana wik dia? Kita nak guna ilmu gapa wik dia? Kita kena hurai kelik. Kata sistem ribawi, sistem zalim. Zalim lagu mana? Dia kata kita tak boleh. Ha tak apalah membuka tempat hak nak menghasilkan reba. Tapi kalau fardu kata mung tadi itu jadi orang kena bayar hutang banyak daripada perkara hak dada hak dia berhutang. Nak berasa lagu mana? Ya tak? Ha tak aku pun tak sel lagu tu. Amba nak royak dengan cara halus-halus ya tu. Dengan cara sepetah lalu. Kalau nak mendetail kena kecek suku bab ni. Ya ada jawab pe ulama kita jawab si ada. Tak boleh nak jadi manusia berhajat tiba-tiba Tuhan nak lari. Ya tak boleh jadi. Jadi reba tadi tu hari dalam Quran. Tiba-tiba moyak tu manusia ni berhajat, ya bukan dia. Ya pin pai beda. Tak jadi benda hak sungguh. Ha tu benda hak tak jadi hak sungguh. Apabila benda hak Allah Taala ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam kata manahaitukum anhu, barang yang aku larang kamu daripadanya fajtanibuhu. Sebab jauh daripadanya. Kalimah fajtanibuhu mana kata jangan kita buat kerja. Ya tam. Jangan kita buat kerja. Hai apa kita tak boleh nak buat kerja? Kerana apabila kita buat benda haram, yakni kita buat benda tak ada kembali kepada kita walaupun walaupun sedikit daripada faedah. Bahkan ia akan kelik kepada benda hak manusia tadi duk tasir daripadanya. Lah mana? Misal kita kata dalam syariat kita dia haramkan kita menghilangkan akal fikiran. Dalam syariat kita dia mengharamkan, tegahkan kita daripada kita menghilangkan akal fikiran. Jawabnya orang hak dok nak makan, dok nak minum, benar nak hilang akal fikiran. Dia kata hak ning ni sitik manusia, sitik suan bukun dia kata. Ini hak peribadi. Kita buat ni untuk diri kita. Orang lain kita tak ada bergaduh. Baik. Tiba-tiba hak dia kata tadi tu kita dengar naik sebagai headphone. Sebab manusia kita ni ia terima alasan. Kalau hari alasan molek, ia keras satu hari dua hari lah. Tiga empat hari lepas dah tu, tak nak kecek, ia patah. Sebenarnya kita kata, yang engkau kata, hak ni hak peribadi, sitik suan bukun. Ham kau kat. Antara kecek ni pun ajak, ya, untuk nak ambil hati kamu diri sendiri. Sebenarnya, engkau sendiri cuba tanya hati lek-lek hati hak sungguh minum benda ni hingga daripada serabut sungguh ke tak, hingga sungguh ke tak daripada benda yang mung tadi itu dah buat muskilah adanya masalah minum arak ni hingga sungguh ke tak. Amba pernah tanya dia jawab atau tak ada hingga kali cuma nak wilpah satu masa saja. Kita balik pula. Lepas satu masa saja, pastikan dia yang kembali kelik pada kita pula, benda tu lah. Pas kita nak buat sampai bila? Dia kata, sampai kita habis. Habis tu, bermulik akal fikiran kita jadi punah. Apabila akal manusia tu jadi punah, apa lagi kita nak jadi harga? Cuba kita tengok dalam surat khabar hari ni, dalam negara kita. Negara negara 3-4 tu wilayah ni alhamdulillah tak ada lagi benda-benda lagu tu. Sebab orang pendakwah tok guru tok khatib tok imam tok gapo ni segala-gala tok depan ni duk kasih lagi pada ajaran. Duk buat kerja lagi tak sikit pun banyaklah. Tapi orang hadok lain negara kita nyawa sekali pakai duit sia supa hak atas daripada kita duk bawah tangga dak pai umur, berde naik tahu umur.
Terkadang bedek pak ia sendiri, bedek mak ia sendiri, bedek anak, bedek tu, bedek ni. Segala-galanya gada tu nya gada ni. Gapo tu natijah? Hak tu ke? Ajaran Musa suruh? Tak. Hak tu ke kerajaan sian nak? Tak. Hak tu ke orang yang ada muka nak dalam masa? Tak ada. Tapi kan boleh tubik dengan keadaan lagu tu? Kerana kita tadi itu duk buat benda yang tak ada pedah bagi diri, buat sikit kamu jadi sikit. Kan itu, buat sikit kamu dia demi sikit, demi sikit jadi kau banyak. Apabila jadi banyak, manusia tadi itu nak heret tubuh dia tubik daripada fitnah tak boleh dah. Duk situ, duk lekat situ. Patut akhir sekali jadi gapo kepada umat yang pertama sekali penuh dalam gok. Gok tu kan penjara tu kuk penuh. Penuh dengan siapa tu? Penuh dengan rakyat juga. Patut apabila pergi kurung menjawa dalam tu, pia kena jamu. Kerajaan kena jamu. Pia kena ada cara. Jadi setangga jadi parak bagi masyarakat. Asal daripada mana? Asal dari tak patuh syariat. Asal daripada tak pakai unek-unek. Asal kata dakwah tu, ini apa yang kata peri manusia eh. Ataupun apa yang kata sitik suan bukun. Ini hak kita. Akhir sekali, pen panha kong pertet, kong syat. Pen panha kong sangkum. Itu dia. Islam kita ni, dia nak bina orang supaya tak ada muka tu saat ni. Kita biasa dengar tak masa Nabi SAW buat gok. Buat gok kurung orang jahat, ada ke tak ada? Amba sekadar ilmu hak kita ada tak didapati kata Nabi sallallahu alaihi wasallam buat gok boh orang jahat tak ada. Hawa pun tak ada orang jahat. Orang berlaku kesalahan ada. Nak royak kata zaman itu agama Islam kita ni ia nak hajawi kita salah, ia nak hajawi kita pehe salah. Maaf, yang nak hajawi kita tadi tu pehe apabila kita buat salah. Itu kena mana tu? Lah mana? Kita manusia pasti kena ada salah. Nak pergi betul belakang bukan malaikat. Tapi nak wis samnek apabila kita buat salah, wis jadi salah. Tak ada jawab kata, ah ni kita nak buat salah. Hak kita. Kita israk. Tak nak gaduh gapo kita. Dak, tak gitu. Ajaran ni dok mana? Dok lek Quran. Tapi tu kena ngaji Quran. Allah Taala ayat kana wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Mereka yang zalimi diri dia buat salah, selepas daripada dia buat salah yang mengingati Allah, dzakarullah. Ingat kata aku salah dengan Allah. Samnek berasa kata sedar. Patu alhana fastaghfiru li dzunubihim, minta ampun daripada Allah terhadap kesalahan dia. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, pia lagi nak ampun dosa kepada aku lain pada Allah. Hafsah kali walam yusiru ala ma fa'alu hum ya'lamu. Dia tak mengekali di atas kesalahan sedangkan dia tahu yang dia buat salah. Itu Islam. Itu syariat Islam. Sama tu penjara tak ada. Lagi kurung pia kalau orang pakai samnek belaka lagu tu. Hak orang tak sel samnek umpama orang bunuh orang, dia tak wimaah. Bunuh orang sengaja tak wimaah dalam Islam. Kena bunuh balas. Buat apa? Kerana hak ning ni tak boleh hera. Supaya rima, kalulah dia tadi itu pernah makan daging orang, dia tak boleh taruh. Kenapa dia tahu? Hak apa? Kerana dia biasa lagu tu. Orang curi, siapa tahat, tindakan dalam agama kita pakat maklum belakang. Buat apa? Kerana orang curi, dia tak boleh nak buat lah mana. Sekadar ni, kita duduk tawah tepi Kaabah curi lagi kira. Duk duit duk sininya belah lagi kira. Mahu orang kita biasa dengar belakang hal-hal lagu tu. Nak ayat Islam ni, ia tak bela kesalahan. Ia tak bela benda nak buat kesalahan. Dan dia tak pernah hajar nak orang buat kesalahan. Sebab tu Nabi SAW kata, ma nahatukum anhu fajtanibu, bagi aku lari padamu maka hendaklah mung itu jauhkan diri daripadanya. Wa ma amartukum bihi, hak aku suruh dengan perkara tadi akan kamu, fa'tu minhu, bawa datang mari. Mana buat? Hak Nabi suruh kita buat. Buat apa?
Kerana tiap-tiap perkara hak syariat kita suruh manfaat kelik kita. Manfaat kelik kita. Benda kebaikan kelik kita. Pak kita suruh lagi benda kebaikan. Lagu mana? Hasil ni nak ayat kata kita kena ni mesti akan fikir. Nak jadi pendakwah ni payah lebih dah nak jadi pet lagi. Buat apa? Kerana kalau silap pendakwah pahala dengan aku. Kalau silap bomo punuhnya jasad manusia. Kalau silapnya hukum agama pah di dalam seksa air tu. Dengan sebab itu orang kata orang nak jadi bomo ni nak ngaji pet ni EQ IQ. Kebijaksanaan kena tinggi. Ulama Islam kata orang nak ngaji agama kena lipat ganda atas daripada tu dua ataupun tiga. Sebab tu kita jangan buat belah gini. Belah gana? Oh, anak seorang ni ke hatta mai belakang dah tak rak ngaji kata. Tak rak ngaji. Hatta teknik tak rak gi, hatta wakar tak rak gi, hatta jami'ah fatani tak rak gi, hatta palak pun tak lagi, hatta sarafat chang pun tak lagi. Allah, tak ada arah lah. Lepas tu buat gana? Kita tak pun nak, tak apa. Misal kata. Ngaji 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 Wing ngaji ugamu-ugamu lah. Tak rak gi dah anak kita. Ninglah jadi keruntuhan kita. Jadi keruntuhan yang lalu dah. Sebab orang tak pandai, kita yang ngaji benda payah sekali. Kita dah faham kata ngaji ugamu ni mudah sekali. Salah. Ngaji ugamu payah sekali. Berhajat pada bijak tadi tu berlipat ganda. Faham di atas faham. Faham di atas faham. Ha tu. Cahaya di atas cahaya. Sebab nak bawa orang masuk syurga. Dia kira tu. Hari ni kita kira akhir sekali. Tak. Tempat ngaji agama. Hidup mengapalah Quran. Hidup mengapalah hadis. Allahu Akbar. Nak ayat kita tahu satu perkara. Kalau anak kita tak rak dah. Kita hantar mana tak boleh pergi dah. Tak usah hantar pondok. Tak usah hantar tempat ngaji agama dah. We yang main kerja dengan kita. Waklah mana kita we yang boleh kerja dengan kita. Tu hak jalan keluar hak usah kali. Tak usah hantarlah pak ngaji agama. Hak nak ngaji agama kena bijak. Tak bijak sang ngaji agama. Punuh. Tak punuh lagu mana? Saya malah nak sebut-sebut setuh. Apabila orang tak bijak, dia nak pergi kecek dalam bidang agama, dia tak boleh pergi. Dia kena pakai muka lain. Kama dia orang yang tak bijak tadi, dia tupu. Benda di depan dia tadi itu benda keras-keras saja. Dia nak ambil gapa pergi kikih benda tu. Nak ambil gapa, gidak proses benda tu. Dia tak boleh pergi. Sebab tu belakang pada tu timur tak beramanah. Belakang pada tu timur kezalimi. Belakang pada tu timur menghalang ke hukum hak Tuhan. Habis cing. Ning benda hak duk berlaku seluruh dunia bukan partai kita saja. Tu Allah. Benda duk berlaku lagu ning berlaku. Ambil ketua orang agama Islam, seminit. Ambil ketua agama Islam mai nak cara umat Islam bak gapo yang nak cara sorang dia. Tapi orang pilih mana ambil hak pilih. Hak ada hari ni. Ambil orang hak mengaku dengan berhala. Kata dia tu Tuhan juga. Sedangkan pakai kasut begini ni. Pakai baju tok lagi, masyalah lagi. Tapi mengaku dengan agama yang semua berhala kata hak tu jalan ni molek juga. Sebab apa? Sebab tadi. Sebab kita tengok pada agama, tepat akhir sekali. Belah. Ngaji nanti belakang sekali. InsyaAllah hadis ni. Pedah banyak kalau kita syarah untuk kita nak pakai dalam hidup pay kita. Kita ambil dua patah daripada hadis. Ada lagi daripada hadis yang ke-9 ini. Benda yang kita nak kupas. Kata kita nak pay hadis ni, kita nak pakai hidup pay kita hari ini dalam dunia. Bukan sekadar dalam 3 wilayah ni saja. Macam mana? InsyaAllah kita akan hubung pada hisah yang lagi karatil lah. Bi'idnillahi ta'ala. Malah ni sekadar sini sahaja. Aku lukau lihadza wa astaghfirullah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.